Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman semua yang ingin membudidayakan lebah ya. Jadi untuk pengalaman saja, saya kemarin sudah mendatangkan lebah dari Sumatera, dari Kalimantan, itu banyak yang mati. Nah, untuk teman-teman yang ingin berbudidaya lebah, mungkin ada 3 jenis lebah kelanceng yang cocok, yaitu ada lebah Clipiaris, ada lebah Biroi, dan ada lebah Claviceps ya. Jadi ada 3 jenis lebah itu. Nah, itu alasannya saya membudidayakan itu karena memang sangat cocok sekali untuk dibudidayakan dan sangat mudah sekali untuk beradaptasi, berbeda dengan beberapa jenis lebah yang saya datangkan kemarin. Itu banyak yang mati, baik itu dari Kalimantan maupun dari Sulawesi. Jadi teman-teman, 3 jenis lebah itu bisa dibudidayakan agar bisa mudah beradaptasi. Mungkin itu saja teman-teman untuk trik budidaya untuk pemilihan jenis lebahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.